Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, suatu ketika ada seorang laki-laki yang memakai baju putih, rambutnya sangat hitam, diriwayatkan dalam hadis itu, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di terakhir hadis itu, yang datang itu adalah tidak lain adalah Jibril alaihissalam. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya ke Rasul, akhbirni anil Islam, beritahukan ke saya tentang Islam. Jibril tentunya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak tahu, akan tetapi ini menjadi pelajaran ke kita semua sampai sekarang ini. Dan tentunya sampai hari kemudian. Rasulullah mengatakan, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Muhammad adalah Rasulnya. Kita bersyukur sebagai orang yang lahir dari perut seorang Muslim. Alhamdulillah kita tidak pernah dipersusah dengan syahadat. Coba kita lihat, pada saat Rasulullah SAW bagaimana memperjuangkan syahadat, memperkenalkan syahadat. Salah satunya Rasulullah SAW mengirim surat ke Kaisar Romawi saat itu, Heraklius, untuk memeluk Islam. Ini hanya syahadat. Kemudian coba kita lihat sahabat Abu Hurairah di tahun 7 Hijriah. Dia datang jauh-jauh dari Yaman hanya untuk bersyahadat depan Rasulullah SAW. Begitu pula sahabat yang lainnya, seperti Khalid bin Walid yang dikenal dengan Saifullahil Masnu', pedang Allah yang terhunus. Dia datang dari Mekah, berjalan dari Mekah ke Madinah hanya untuk mengucapkan syahadat. Begitulah orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu dalam memperjuangkan syahadat. Nah sekarang, kita sekarang ini bagaimana perjuangan kita dalam menegakkan kalimat tauhid, kalimat syahadat ini? Hamba Allah yang dimuliakan Allah. Kemudian lanjutan hadis, wa tuqimus shalah. Islam adalah mendirikan salat. Coba kita lihat dalam sebuah hadis At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ja'ala likulli nabiyyin ta'mah wa inna ta'mati hadzal khumus." Kata Rasulullah SAW, semua nabi dijadikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan. Makanan khusus. Dan untuk Rasulullah SAW makanan khususnya adalah salat. Olehnya itu kita terinspirasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana menjadikan salat ini sebagai kebutuhan pokoknya, kebutuhan bagaikan makanannya. Nah, sekarang di saat lockdown seperti ini, musim Covid sekarang ini, aktivitas kita di luar hampir boleh dikata tidak ada, semua dikerjakan di rumah. Kalau begitu aktivitas horizontal kita boleh dikata tidak ada lagi. Semua dikerjakan di rumah. Sehingga
boleh kita katakan bahwa yang kita lakukan sekarang lebih banyak sholat, lebih banyak hubungan vertikal. Yang tadinya tidak pernah sholat duha, sekarang sudah bisa kita lakukan sholat duha karena tidak ada lagi kegiatan. Kita tidak ke kantor lagi, kita tidak ke pesta lagi, kita tidak ke acara lagi. Semua kita di rumah. Sehingga apalagi bulan Ramadan ini bisa memacu kita untuk beribadah lebih walau itu di rumah. Hamba-Allah yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wa tasuma ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang kita alami sekarang ini berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ini mungkin beda dengan bulan Ramadan sebelumnya. Bulan Ramadan sebelumnya dihiasi dengan makanan yang serba beraneka ragam. Tapi kali ini kita tetap di rumah saja. Lebih banyak di rumah. Sehingga tentu tidak ke pasar lagi. Tidak banyak ke pasar lagi beli makanan, beli untuk buka puasa dan sebagainya. Itu artinya apa? Seakan-akan ini menandakan bahwa puasa yang kita lakukan sekarang ini betul-betul hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti ingin pada saat ingin buka harus berbuka dengan makanan serba mewah, serba ini dan selanjutnya. Olehnya itu ada hikmah di balik ini semua. Lanjutlah hadis. Fatahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Haji apabila mampu, itulah Islam. Dan tentunya ini adalah satu paket. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Jika mampu, ini satu paket. Dan kita ditekankan oleh Al-Quran, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah dalam Islam secara utuh, secara sempurna. Jangan sepotong-sepotong, tidak syahadat saja, kemudian tidak sholat, tidak puasa, tapi satu kesatuan utuh kita lakukan semua. Dan ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, yang tidak dipanggil Allah melainkan telah Islam secara sempurna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.